Ya, halo rekan-rekan, jumpa lagi dengan saya ya di channel ini. Jadi sekarang saya ada di Bali ya. Ini Hotel Merkur Bali Nusa Dua. Ini saya mau ajak sedikit room tour ya. Tadi ini sebenarnya pertama saya pesan hotel ini adalah untuk yang deluxe room, tapi tadi waktu check-in katanya kamarnya di-upgrade. Jadinya apa ya, junior suite kalau nggak salah. Jadi ini ya, kamar junior suite-nya, coba kita mulai dari sini. Kamar junior suite itu kita masuk. Ini pintu masuknya ya. Kalau kita masuk itu di awal itu ada lemari gantungan baju. Lemari ya, gantungan baju ya, dan hangernya ada 5. Dan ini ada emergensinya, center. Itu ada sendal ya, lemari gini. Dan di sebelah kirinya ini wastafel ya, wastafel lengkap dengan perlengkapan mandi ya. Ini cangkir, dan juga ini ada dapat 2 air mineral. Oh ya, ini ada apa, hair dryer ya. Ini wastafelnya. Yang di kiri itu masuk langsung, kita buka. Oh, ini anu shower ya. Jadi mandinya shower, tapi kamar mandinya lumayan kecil ini. Ini shower, kemudian di sini ada lagi. Ini untuk, oh ini untuk klosetnya. Klosetnya ya, kecil juga. Jadi dia terbagi 2. Di sini shower, di sini untuk klosetnya. Dan oh ya, ini ada cermin tadi ya, besar. Kita masuk ke kamar dulu ya. Nah, kamar ya, ini dapat welcome to Merkur. Wah, dapat sambutan ya, ini di Bali nih. Oke, kita ke sini dulu ya. Ini ada TV-nya, TV standar ya, mungkin ini 32 in. Oh iya, ini dapat welcome fruit juga ya. Apa welcome fruit ya, dapat buah lah ya. Ini ada lemari untuk kerjanya. Di bawahnya ada safe deposit box. Ini untuk komplementarinya, minuman. Di bawahnya ada minibar atau kulkas kecil. Ini view-nya ya. View-nya ini kayaknya, oh jalan ke depan ini. Oh iya, ini bisa dibuka. Ada terasnya ya. Kita lihat tuh terasnya. Dikasih kursi, kita tutup dulu. Ada kursi untuk nonton TV, telepon. Ya, si kamarnya ada jam lukisan penari Bali, penari Bali wanita cewek. Kamarnya tadi, nah ini king size ya, dapat welcome to Merkur. Kemudian kalau dari sini ada pintu ke kiri ini. Nah, ini kenapa dia junior suite, karena ada semacam ruang sendiri lagi ya, untuk nonton TV. Itu ada TV-nya.
ada ruang tersendiri ya. Tapi tadi sebenarnya kalau dari depan bisa juga langsung sini ya. Nah, ini bisa ketemu juga. Tuh ada kacanya lagi. Ini nonton TV. Sini juga di ruang sini ada juga. Nah, bisa juga keluar. Tadi tembus ke yang tadi tuh. Tuh ada kursi, jadi belum bisa. Ini ada terasnya juga. Itu TV-nya. Ya. Jadi ini semacam ruang tamu atau untuk santai ya, untuk nonton TV itu. Sekarang kita coba kembali lagi ke sini supaya bisa kelihatan. Nah, kita keliling lagi ya. Oke, jadi itu ya sedikit review hotel Mercure ya di Bali Nusa Dua untuk tipenya Junior Suite, tipe Junior Suite Room ya. Saya ulangi lagi. Oke. Ya, jangan lupa ya rekan-rekan yang belum subscribe subscribe channel ini, like videonya, share juga. Sekian, terima kasih, sampai berjumpa lagi, dadah.